Jadi mau pergi, Bo? Jadi pergi. Kalian setuju gak Indonesia akan menang melawan Irak dengan skor 2-1?
kalau gua ini menguntungkan ibu. Respect total buat kepada lo, respect total. Lo ngasih 100.000 untuk baliknya bisa lebih berkali-kali lipat. Asal lo tau pada, gua kasih tau lo pada sekarang yang anak lagi-lagi. Kondisi gua seleksi, kondisi gua ibu kondisi. Kok gua gak berkecukupannya dari dulu, kerja rajin. Ini ya, gua kasih tau lo pada, lo masih punya ibu yang masih punya. Kebaikan dengan ibu, itu dibalasnya langsung di dunia dan di surga. Itu untungnya, baik dengan ibu. Kalau gua untungkan orang, apa sih? Kalau udah dinikahin, dia emang kewajiban lo. Gue yakin tambahnya satu match, biasanya karena dia nombok. Bolanya kan kotor loh ya, jadi masukin mulut loh. Ini jelas kalau kira-kira jadi tak begitu. Shay! Rin, Rin jadi penasaran Rin. Sepekan apa sih sampai begitu? Bisa loh! Gak salah loh, Rin. Gak salah, kita tetap begitu, Cok. Gak banget sih, anjing lupa, Cok. Gak salah, kita tetap. Sampai begitu, Cok. Gak salah. Udah renggang ini, Cok. Bang, kok ada kepoin terbang, gak mahal, 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 mahal. Siapa yang ngasih bapak ini hotspot? Gak siapa? Apa itu? Kita poin. Lagi dia katanya hari ini. Itu kan. Apa nggak mau ikut? Dia buka ban sepeda itu. Mana bisa cara begitu? Orang taruh air di bak lebar, di pompa ban dalamnya baru ketahuan. Mana bisa begitu? Sok tahu lu, Fei, benar-benar. Ayo nih. Bawain ke rumahnya tuh. Telepon dong. Pokoknya kamu datang sono. Jangan bilang pergi sekarang ya. Gua lagi ingin kulkas. Lagi apa kalau enggak pergi sama dia dah. Aku enggak usah ikut. Pergi sama dia lu enggak bisa pesen baca apa itu ya. Wah. Ini anterin dulu nasi sama sayur ya.
jadi nggak bener. Bandal yang dibuka-buka sama dia. Nih plastiknya nih. Besoknya gak dimakan tuh. Dua. Jadi, ya, Ay. Ay, ya, Ay. Jangan ngomong dulu dah. Jadi. Dengar dia dulu nih, dengar dia, makmu. Dengar dulu dia. Kalau dia udah bilang suruh pergi, nggak boleh ke pon si Ay. Jadi nggak, Ay. Ya, Ay mau nitip ini kemplang. Hah? Jangan bilang mama. Masih bohong. Oh. Bentar ini marah-marah enggak, Pak? Gara-gara begitu. Hah? Marah-marah enggak? Jadi orang bangsa begitu. Kan aku yang nyuruh.
Apa yang comblang ini mal, tadi kan mencomblangkan. Enggak, ini enggak miring. Lurus ini nih, lihat nih. Ini begini udah paling benar. Ini dan miring loh, kuahnya tumpah tuh. Terus, keluar. Lagian apa ngapain di depan? Kayak sibuk banget. Aku. Nih. Apa nih? Hadiah. Apaan? Hadiah buat satu bulan. Buat pintu. Setan. Berapa ya, puluh ya. Triliun dolar ini? Ampun. Tahu ya? Guys, karena kemarin udah kuning rambut jadi bagus kan rambut guys. Kayak si John Smith. John Smith. John Smith. Tuh. Di sampingnya tuh. Kayak belakangnya doang yang cacat. Udah tenda lu. Bertenda bukan berkemah, bertenda. Kayak habis kucin. Kelihatan cerah. Ya begitulah yang terjadi di pasar gelap hari ini. Motor bisa begitu. Buat nomornya mestinya miring, miring. Dan berat juga ya, ini bawa apaannya sih, bawa air ya guys, berat gitu guys. Oh ini guys, yang kemarin nih, yang kemarin ini nih, ini ya apa namanya, aduh kita lupa ya, yang kemarin, ah ini dia orangnya guys, ini ganti plat nomor gitu. Pelakunya guys, pelaku pengganti nomor plat mobil. Ngeri apa ya? Maksudnya nggak ngeri sama ini, sama ingatan. Kalau jadi amnesia gimana? Sekeluarganya nggak sempet balik nomor platnya gitu. Repot juga. Kayaknya sih. Ih, kandang apa ini? Bisa ada kandung tikus di sini, nanggung kandung tikus tuh, bukan yang nggak ada. Ini tetangga gua orangnya ramah lingkungan nih di sini, ramah lingkungan, lingkungan yang sangat ramah sekali di sini. Nggak ada sih yang nggak ramah, nggak perlu katanya, ini kalimat dia, nggak perlu pakai helm maksudnya. Ini makanya nggak pakai helm kemana-mana. Aku udah sering lihat ya, si ibu-ibu itu udah ditandain ya. Kagak tahu caranya pakai helm, tapi dia emang nggak pernah mau pakai helm. Takut rambutnya lepek nanti. Ada aja orang emang. Ih, kira kucing katanya. Pengki guys. Salah lihat aja ya, kita salah lihat boy. Wait, bagus. Ngapain lo? Ramul aja lu dari tadi lu. Biasa jalan-jalan. Ya. Siap itu tadi. Lamun aja, guys. Enggak ada merasa berdua yang bukan ngelamun maksudnya. Ngeliatin cewek mulu tadi, maksudnya gitu bukan ngelamun ya. Ngelamunin apa nih? Bias sekali memang pikirannya si Agus ini. Oke lah. Tunggu dulu, aku dari tadi ngeliatin daun ini, guys. Kita ke pinggir dulu guys, kita ke pinggir. Tuh, ya kan? Ini jadi kayak aneh ya, daunnya tidak berkembang tapi tegak lurus gitu guys ya. Itulah keunikannya, bos. Kenapa tuh dia anaknya si Joni tuh? Lihat-lihat aja. Mungkin galau kali dia. Pulang dia naik motor bergerigi ya kan. Apakah motor saya ini dapat dijual dalam keputusan yang sangat pintar? Belum tentu sih. Anginnya
Halo Pak. Halo aja ya. Makanya dia senyum guys. Kalau nggak dihaloin, nggak senyum kan. Berarti dia apa ya? Teknisi sih emang. Makanya otaknya lebih senang disapa guys daripada menyapa. Nah, kok jadi tukang balon emang? Jalan motor banyak banget guys. Ini gue kaget guys. Itu banyak banget guys motor guys. Apakah ini yang disebut dengan lahan parkir liar? Mungkin ya. Mungkin saja itu terjadi. Enggak tahu juga ya. Ah, gue luka-luka semua. Pergi luar ini men. Biasa lu pergi ini sini. Lu naik motor nih. Beli ini nih. Lu ngapain ke sini? Sana. Later.